Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan desain metaverse untuk ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan Timur. Desain metaverse IKN baru telah termasuk dalam bagian rencana induk atau master plan yang telah melalui kajian teknokratis. Di dalamnya terdapat key performance indicator sebagai benchmark. Rancangan induk IKN tak terlepas dari kemajuan teknologi. Fiber optic infrastructure tidak bisa hanya berbasis pada era 4.0 atau 5.0, mengingat kedepannya akan menjadi era 6.0 hingga 7.0. Suharso menyebut desain metaverse IKN akan tersedia dalam 4 bulan mendatang. Arsitektur urban untuk IKN menjadi sangat penting di tengah perkembangan zaman, sehingga dengan adanya desain metaverse, bentuk IKN beserta bangunannya menjadi lebih jelas.